keimutan berubah menjadi menyeramkan itu terkadang hal yang normal terjadi dalam dunia Pokemon. Tentu saja bayi Pokemon menggemaskan dari segi apapun, tetapi pertumbuhan dan perkembangan selalu menciptakan wajah baru bagi mereka yang mengalaminya. Ya termasuk kita juga sih. Tak ada yang bisa menghindari hal semacam ini. Namun seseram-seramnya evolusi baby Pokemon tersebut, masih ada yang lebih seram lagi dari apa yang terlihat di luarnya. Komentar ini membawaku untuk membahas mereka. Sesuatu yang sebenarnya cukup sederhana dan tidak memerlukan waktu lama untuk menilai mereka hanya dari segi penampilan. Pokemon-Pokemon ini memiliki tampilan yang cukup menyeramkan. Mereka memproses wajah bayi mereka menjadi dewasa dan tidak menggemaskan lagi. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Jinx. Jinx muncul sejak awal game Pokemon diperkenalkan. Memiliki tampilan paling tidak wajar dan sangat kontroversial pada masanya. Episode animenya dianggap rasis dan mengakibatkan pihak Pokemon merubah warna Jinx yang semula hitam berubah menjadi ungu. Ini tidak membuat Jinx menjadi baik-baik saja, tapi justru semakin membuat ia tampak menyeramkan dan aneh untuk dilihat. Banyak dari orang-orang yang tidak terlalu menyukai ia, apalagi kalau bukan karena penampilannya. Ini sama saja memaksa seseorang menjadi pembantu dalam tim. Di generasi kedua hadirlah pra-evolusinya, tapi menurutku ya sama aja, meskipun mungkin masih lebih imut. Tapi itu tidak menutup fakta jika ia tidak menggemaskan seperti baby lainnya. Mr. Mime. Sama halnya seperti Jinx, Mr. Mime juga telah ada sejak game Pokemon diperkenalkan. Ini salah satu yang juga cukup menyeramkan untuk dilihat dan dibayangkan jika kenyataan. Mr. Mime didasarkan pada seorang pantomim, seseorang yang sebenarnya berbakat. Tetapi jika dibuat seperti Pokemon, itu tidak sama sekali menarik perhatian. Karena faktanya pun kamu akan menghindari ia jika memang beneran ada. Apalagi kalau ingat pantomim yang bisa membawa malapetaka, itu semakin menyeramkan. Jauh dari generasinya, muncullah pra-evolusinya yang juga dalam kondisi yang sama seperti Smoochum. Ia tidak 100% menghadirkan keimutan, tapi masih lebih baik lah ya. Dan aku pun masih menyukainya. Mr. Rhyme. Varian regional selalu menjadi yang cukup baru dan unik bagi para fans Pokemon. Dan salah satu yang tidak terduga adalah Galarian Mr. Mime yang merupakan evolusi Mime GR saat di Galar Region. Dan kemudian memiliki evolusi terakhir yang dinamai Mr. Rhyme. Sebenarnya tidak terlalu menyeramkan ya, mengingat memang ia seorang komedian. Tetapi fakta ia juga tidak jauh berbeda dari inspirasi awalnya, menciptakan nuansa humanoid yang mengakibatkan perasaan cemas saat menatapnya. Ya mungkin lebay jika mengatakan hal ini, tetapi bukankah memang kenyataannya bahwa tampilannya memihak pada manusia ketimbang Pokemon? Bahkan menurutku Pokemon dari hantu pun tidak semenakutkan Pokemon yang terinspirasi dari kegiatan manusia. Mereka seperti menawarkan wajah yang disembunyikan dalam kostum. Hitmonlee. Bruce Lee adalah seorang yang mungkin kamu kenal. Bagaimana jika seekor Pokemon terinspirasi dari orang tersebut? Itulah Pokemon yang akan kita kenal kali ini. Hitmonlee yang merupakan Pokemon petarung dari generasi pertama. Memiliki tendangan kaki yang cukup mematikan apabila sudah ia lancarkan. Kemampuan ini diperoleh dengan fakta akan inspirasinya. Hitmonlee menawarkan kekuatan dan juga tingkat menyeramkan yang sama saja seperti Pokemon humanoid lainnya. Tubuhnya 100% hanya tubuh yang membuang kepalanya. Kamu dapat melihat mata yang diletakkan di dadanya itu. Ini sama sekali mengerikan kalau beneran ada. Dan pada akhirnya muncullah baby Pokemon yang merupakan tahap awalnya. Wobbuffet. Wobbuffet merupakan salah satu Pokemon yang sangat ikonik. Keberadaannya di anime tidak mudah dilupakan dan sangat berkesan bagi kebanyakan orang. Jadi ya meskipun tubuhnya tampak tidak tersusun rapi, tetap saja orang-orang menghargai tingkah lucunya. Wobbuffet menyediakan mata yang berada di belakangnya, yang kayak ekor gitu. Memiliki kelemahan yang terletak di bagian ini juga. Ia didasarkan pada seorang yang juga digabungkan dengan Samsak Tinju, menghasilkan Pokemon biru muda yang menutup matanya namun membuka mata di lain tempat. Tidak menyeramkan secara berlebihan, tetapi jika itu nyata, tak ada yang tak mungkin untuk berlari saat melihatnya. Setelahnya diperkenalkanlah baby Pokemon yang merupakan pra-evolusinya ini. Toxtricity. Pokemon ini memanglah keren, selain itu punya kekuatan yang juga mantap. Namun menghargai babynya yang menurutku lucu, maka cukup mengejutkan evolusinya sekeren dan sebrutal seperti ini. Keduanya merupakan seorang Pokemon gitaris, mampu memperlihatkan kekuatan hebat melakukan hobi dan pekerjaan mereka tersebut. Mereka terlihat seperti anak band punk yang siap mengguncang panggung. Menyeramkan jika orang yang menyukai ketenangan mendengarkan musik menggelegar mereka. Anggap saja seperti itulah ya. Tetapi bagi mereka yang menyukai genre seperti ini,
Toxtricity akan menjadi idola yang banyak menarik minat penggemarnya. Tapi dari segi penampilan, ya tetap akan menakutkan jika mereka tiba-tiba berada di gang sempit dan mengeluarkan musik mereka dengan penampilan seperti ini. Electabuzz. Berawal dari Elekid yang teramat menggemaskan, sampai akhirnya berubah menjadi Pokemon yang cukup keren tapi juga menakutkan. Ya, sebenarnya Electabuzz lebih awal muncul dari pra-evolusinya sih. Sejak awal juga, Pokemon ini telah menarik minat penggemar dan dapat menjadi Pokemon yang diandalkan dalam tim dengan kekuatannya. Namun, mengingat tubuhnya berada pada inspirasi yang tidak dapat ditebak secara cepat, masuk akal jika Electabuzz termasuk yang menyeramkan kalau menurutku. Dengan bercak hitam dan dipadukan dengan warna kuning, maka akan sangat mengejutkan saat berhadapan dengannya. Tubuh animalnya tidak terlalu jelas dan lebih ke arah makhluk khayalan yang tidak memiliki gambaran tepat mengenai inspirasinya. Namun biarpun seram, ia tetap keren dari segi kekuatan. Magmar. Sama halnya dengan Electabuzz, Pokemon ini juga berasal dari generasi pertama, yang kemudian di generasi berikutnya diperkenalkan evolusi awal yang dikenal sebagai Baby Pokemon. Magmar merupakan rekan dari Electabuzz dan sama-sama berkesan dan kuat saat digunakan. Namun mengingat tubuhnya hasil gabungan binatang berdiri, menurutku ia termasuk yang cukup menyeramkan untuk dilihat di setiap waktu. Tubuhnya menghasilkan warna yang menggabungkan api dan menghasilkan suhu panas di tubuh yang sesuai seperti warna yang juga terasa panas. Uniknya ia memiliki mulut yang menyerupai paruh bebek, jadi tak heran ini membingungkan dari segi penampilan. Namun di sisi lain ia juga mengagumkan dan membawa desain yang sangat unik. Electivire. Nah, setelah kamu memberikan Electabuzz sebuah item bernama Electrizer dan melakukan trading, kamu pun akan menemukan evolusinya yang sangat teramat mengagumkan. Dia kuat dan itu juga terlihat dari tubuhnya yang sangat mengintimidasi. Electivire muncul setelah melewati satu generasi dari pra-evolusinya, menyediakan tampilan sangar dan powerful untuk setiap trainer yang menggunakannya. Namun di sisi lain ini juga membuat ia tampak menyeramkan. Menyeramkan jika kamu diikat oleh tali kabel yang kemudian disambar oleh listriknya yang semakin kuat. Magmortar. Dan terakhir masih tentang evolusi lanjutan, dan kali ini rekan dari sebelumnya, di mana Magmortar merupakan hasil evolusi dari Magmar saat kamu memberikan ia Magmarizer dan melakukan trading, menghasilkan tampilan yang semakin sangar dan kuat dari segi penampilan. Magmortar memberikan tangan meriam dan tubuh besarnya, dan ia juga tetap menyediakan mulut berbentuk paruh bagi pemiliknya. Ini semakin menciptakan nuansa sangar menyeramkan dan di sisi lain juga lucu. Sebelum berubah di tahap ini, ada Magby yang merupakan baby Pokemon yang tampak menggemaskan. Kamu dapat menjeda evolusinya jika kamu tidak menginginkan evolusinya ini. Dan itulah beberapa evolusi baby Pokemon yang terbilang menyeramkan dari segi penampilan dan juga kisah mereka. Namun jangan khawatir, mereka akan tetap lucu saat dibuat family friendly seperti ini. Jadi tidak ada yang benar-benar menyeramkan 100%, kecuali itu realita. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Aku sangat menghargai setiap pendapat yang kalian sampaikan melalui kolom komentar. Perbaiki saja jika penjelasannya ada yang kurang atau terlewatkan. Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu, dadah.